Meida, Neng tenang. Abang gak bakal ninggalin Neng. Abang sayang sama Neng Ida. Mampus lu pada lu ya. Kalian duluan aja ya. Saya harus nolongin Kong dulu. Ayo, berangkat. Assalamualaikum. Hati! Hati-hati! Weh, Sur! Sini lu! Hati-hati lu! Ntar dikerjain lagi tuh sama tuh gerombolan. Mabok lagi dah lu. Lu kemana? Gua minumin Ida. Wah, gak bener nih si Mansur nih. Gua kira perempuan ya lu, sampai mati lu bela-belain. Ingat tuh muka lu tuh, udah kusut kerijut. Setrika dulu, kali laku lagi lu, Sur. Oh, gak ada urusan, kalau cinta sama mau tua mau muda. Gua biar gimana, gua mau jadiin si Ida, lu tau gak? Gua demen sama dia, gua sayang sama dia. Apaan lu? Siap kemana tuh? Siap. Apa? Pasti keok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah saya gak apa-apa. Om Bima, Panca, Dudung, kalian duluan aja dulu ya. Saya menolongin Kong Mansur dulu. Ibu, ada Om Anto sama Tante Sara ya, Bu. Iya. Mas, Mbak, saya tahu kalian ada di depan saya sekarang. Saya minta tolong kalian kembalikan rumah saya dan peninggalan harta suami saya, Mbak. Kalau memang kalian mau, saya akan bagi. Tapi bukan kalian ambil dengan cara yang batil seperti ini, Mbak. Ida, Ida. Kamu kan udah kasih cap jempol di surat itu. Ya berarti kamu harus tanggung akibatnya dong, ya nggak, Mas? Mbak, itu namanya penipuan. Ida, mendingan kamu pergi dari sini, ya. Sekarang menurut balik itu harta sama Sida. Iya benar. Iya benar. Bang, saya minta Abang pergi aja dari sini, Bang. Enggak bisa. Abang enggak bakal pergi. Abang paling enggak suka ada orang nyakitin perempuan kayak Neng Ida. Kan bakal bini Abang. Maaf. Belum jadi.